Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dr. Dwi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang serum untuk remaja. Bolehkah, apakah perlu untuk usia remaja itu memakai serum? Nah, kemarin saya melihat ada komen-komen di bawah ya, kalau pemakaian serum itu mulai umur berapa sih? Terus gimana sih serum itu kok, apakah boleh? Misalnya kadang-kadang remaja itu yang pengen ngebet, pengen cerah wajahnya, pengen ini ya, langsung pakai serum. Sebenarnya kalau serum itu tergantung dari komposisinya. Jadi kalau misalnya serum jerawat yang komposisinya itu biasanya ada salisilik, ada green tea, ekstrak green tea ya, fungsinya untuk mengontrol jerawat atau komedo atau kulit yang berminyak. Permasalahan dari remaja itu kan pori-pori besar kayak gitu ya. Nah, itu boleh kalau serum yang biasanya untuk kondisi yang lebih ke arah komedo atau jerawat atau minyak ya, yang memang itu memang dibutuhkan. Tapi kalau untuk whitening, misalnya ada anti agingnya, itu tidak saya sarankan. Karena apa? Efek sampingnya bukan malah tambah cantik, tambah malah bikin jerawat. Karena apa? Kelembapan kulit kita masih bagus, jadi nggak harus ditambahin. Misalnya kolagen kita sudah bagus, nggak usah ditambahin kolagen lagi. Nah, kayak gitu. Nah, vitamin. Nah, ini vitamin apa yang bagus untuk sesuai dengan remaja? Biasanya kandungannya yang ada niacinamidnya. Kalau yang kandungan vitamin C, usahakan 17 ke atas ya, karena vitamin C bisa memperbaiki kulit yang rusak atau sering terpapar. Tapi kalau masih muda banget, dia masih muda, regenerasinya masih bagus, jadi tidak dibutuhkan. Tapi kalau untuk kontrol komedo, untuk jerawat, untuk pori-pori yang besar, tidak ada masalah ya. Jadi kita harus selektif memilih serum ya. Untuk para subscribe saya yang masih remaja, jangan terburu-buru pengen cerah. Banyak bahan untuk pingin kita terlebih cerah. Minimal wajib itu sunscreen ya, untuk remaja usia dari 12. Sebenarnya kalau sunscreen itu dibutuhkan mulai dari balita sampai dewasa itu butuh sunscreen. Anak saya aja butuh sunscreen kalau sering main-main sepedaan ya. Nah, tapi sunscreen yang gimana ya? Yang sesuai dengan jenis kulitnya, dengan usianya. Tapi kalau masih muda, biasanya jenis kulitnya hampir sama ya. Tapi kalau misalnya mulai dari balita sampai 12 tahun. Nah, setelah 12 tahun, biasanya kalau kita sudah menstruasi, memang ada perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini yang akan merubah kulit kita itu jadi berbeda. Tiap orang itu macam-macam, ada yang masih bagus, ada yang sudah mulai berminyak, ada yang mulai komedoan. Nah, itu baru boleh kita mencoba. Misalnya kalau serum komposisinya yang sesuai ya, untuk komedo, untuk jerawat, untuk pori-pori besar, tidak ada masalah. Tapi kalau serum untuk anti-aging, untuk remaja, tidak saya sarankan. Yang anti-aging itu dok, yang mana sih? Nah, yang kandungannya biasanya derivat dari vitamin A. Misalnya retinol, terus hyaluronic acid, terus kalau ceramide itu terkadang bisa untuk anak-anak, bisa tunda, nggak masalah. Kayak golongan hyaluronic acid, terus derivat vitamin A itu biasanya untuk 20-an ke atas ya, 25-an gitu. Tapi sekarang itu karena polusi, paparan mataharinya, ozonnya kita sudah mulai bocornya nggak kemana-mana. Jadi aging itu sekarang dimulai dari usia 20. Jadi ya kalau umur 20 bolehlah pilih sedikit-sedikit, tapi yang ringan aja yang untuk anti-agingnya. Jadi kalau kita sesuai jenis kulitnya, insya Allah permasalahan kulit akan terhindar. Tapi kalau tidak, kita terburu-buru memburu hawa nafsu, jadi misalnya cocok nggak ya, nah itu harus selektif, benar-benar selektif. Kalau tidak bisa ya, silakan konsultasi ke dokter ya. Sekarang kan dokter banyak ya, apalagi kita bisa dokter estetik, dokter spesialis kulit yang bisa kita konsultasikan masalah kulit ya. Jadi biar sesuai, jadi tidak salah. Oke, untuk para subscribe yang masih remaja, lebih selektif ya untuk memilih produk. Jadi jangan terburu-buru hawa nafsu kita untuk lebih cerah. Yang penting kulit kita sehat. Karena kulit kalau kita sehat, lebih akan glowing akan sendirinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.